Jadi penilaian ini salah satu bentuk bagaimana semangat, nah, bagaimanapun dengan ada hasil tentu semangatnya akan lebih. Sekaligus menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Tapi bagaimana setelah ada penilaian sertifikasi ini, ada tindak lanjutnya. Sehingga siswa, guru-guru, dan majelis guru semuanya membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Verifikasi ini ada empat tahapan juga nih Pak Wati. Iya. Ada verifikasi dokumen, pengumpulan dokumen, verifikasi dokumen, terus verifikasi lapangan, baru nanti penilaian. Nah ini sudah masuk ke tahap ketiga, verifikasi lapangan.